is going to break. Oke sobat, balik lagi ya sobat ya, bersama Bang Redo nih sobat, di channel Tukang GG Gaming ya sobat ya. Alright men, jadi nih sobat, dalam kesempatan kali ini kan, kita akan membuat karakter superhero baru lagi nih sobat, di karakter Yuta ini ya sobat ya, yaitu adalah Yuta Iron Man sobat. Oh my god, di sini siapa yang suka dengan Iron Man, komentar di bawah ya sobat ya. Wih, kalau Iron Man biasa kan udah biasa nih. Nah, bagaimana kalau Taiga yang menjadi Iron Man ya kan? Taiga pula. Siapa sih Yuta jadi Iron Man ya kan? Wih, pasti GG Gaming sekali ya kan? Oke lah, langsung saja kita rubah karakter si Yuta ini menjadi Iron Man ya sobat ya. Oke, waduh si Mio nih ikut aja ya kan? Oke, caranya gampang. Kita harus pergi dulu ke rumah ya sobat ya. Kita pergi ke rumah. Dan kita, oh nggak perlu masih sebenarnya ya kan, nggak perlu karena kita nggak perlu menggunakan kostum sobat. Kostumnya cukup yang ini aja ya kan. Oke, caranya tuh gampang seperti ini. Kalian tinggal ke menu, ke cara edit, lalu kalian pakai material ya sobat ya. Nah ini material ini, lalu kalian pilih material itu yang mengkilat sobat. Nah yang mengkilat seperti ini ya. Nah setelah seperti ini, kalian pilih color, lalu pilih warna merah sobat. Nah seperti ini sobat ya. Oh my god, udah jadi dong tubuhnya daripada Iron Man ya sobat ya. Wah gaming nih. Wah, coba kalau kita ganti kostum aja ya. Tinggal nanti topengnya kita bikin ya sobat ya. Tapi tunggu dulu ya. Coba kita pakai yang, nah yang ini coba ya. Kita coba pakai yang ini dulu, kayaknya lebih bagusan yang ini sih kayaknya. Nah ya bagusan ini. Oke, bagusan pakai kostum ya. Nah bagusan pakai kostum. Oke, siap. Ah, mending pakai kostum ya kan. Nah setelah seperti ini, kita tinggal menggunakan topengnya aja lagi ya sobat ya. Kita tekan menu, kita ke cara edit, kita pilih, oh jangan item, kita pilih di sini aja ya, di sini aja. Nah kita tinggal pakai topengnya, kita pilih max, kita pilih pasifer ya sobatnya. Nah bukan pasifer, mana dot ya, dot, pilih dot mana ya, tunggu kita cari dulu, dog lips, kita cari dulu ya sobatnya, dia dot ini, dot. Oh berarti nggak ada di sini, berarti adanya di item head. Oke, kita cari di sini ya. Nah, ini dia nih. Bukan. Nah, ini dia sobat. Baby battle ya sobat ya. Kita rubah dulu menjadi topeng ya. Posisinya kita hilangin dulu. Sip, terus kita item, lalu kita perbesar. Ah seperti ini, lalu dipipihkan ukurannya sobat. Kita pipihkan ya. Bukan. Nah yang ini. Oke, dikira udah pipih, coba kita kataskan dulu. Nah kira-kira udah gigi belum nih sobat. Kita tunggu. Oke, sip, rotasinya sudah. Oh, ini terlalu tebal. Nah, kita lihat dulu. Oke, udah GG Gaming belum nih adik-adik? Sip, udah GG Gaming. Tinggal warnanya sebenarnya. Warna topi Iron Man kan warna kuning nih. Nah, kuning seperti ini ya sobat ya. Tapi ini agak kita perkecilkan dikit ya. Bentar. Ini agak mereng nih. Nah, sip. Ini kita perkecilkan sedikit ya. Kita majukan.
Oke. Kecilkan sedikit lagi. Majukan lagi. Kecilkan sedikit lagi, terlalu besar. Besarkan lagi. Nah, ini dia sobat. Oke, sepertinya udah gaming lah sobat ya. Nah, coba kita maju ya. Kita keluar coba, kita lihat lebih jelas lagi ya. Oke, kita menu, kita perlebar lagi. Oke, terus kita mundurin. Kita mundurin sampai topengnya itu kena ya, kepalanya kena ya. Kita majuin lagi. Nah, sip. Oke sobat, nah inilah dia Iron Man Yutarong di Sakura School Simulator ya sobat. Wow, gaming sekali nih adik-adik, mantap jiwa ya kan. Nah ini dia sobat. Oke, sebagai bonusnya kan, setelah Boredo membuat karakter ini, Boredo akan share ID prop skema nih sobat. Ini dia ya, Boredo bacakan 4816122527837 ya sobat. Kita kan oke guys, ini dia perkembangan kota Sakura dari Bayi Giggles ya kan. Kita tunggu dulu. Nah lalu setelah itu kita terbang ya guys ya. Nah ini jetpacknya harus dihilangin ya, karena Iron Man kan tidak menggunakan jetpack sobat. Nah tengok nih, cara terbangnya pun sangat mirip sekali dengan Iron Man ya kan. Wah ini dia Iron Man di Sakura School Simulator ya sobat ya. Oh my god cuy, mantap jiwa ya kan. Wow, gigi gaming sekali nih sobat. Oke, kita terus ya. Ini berada di quarry ini kalau nggak salah ini ya. Oke, kita terus. Nah itu dia sobat, sudah mulai kelihatan ya kan. Itu dia adalah perkemahan di Sakura men. Wow, gaming ya kan. Oke, kita masuk. Nah ini dia sobat, ada goa di sini, ada rumput-rumput semak-semak kan, dan ada goa tempat Decoy bersembunyi sobat. Ada goa, ada tempat belajar dong, dan ini papan tulis dong. Wah ini berarti ini perkemahan bocil-bocil ya kan. Wah gokil-gokil ini tempat duduknya. Wah gokil, keren. Wih ada tempat makannya dong. Wih ayam guying lagi tuh. Wah aduh, jangan dipijak. Aduh Yuta Iron Man ini dipijaknya pula ya kan. Ah ini dia perkemahannya sobat. Cantik sekali pemandangan di sini ya. Nah ini perkemahannya, ada api unggun, ada kemahnya tidur di sini ya kan. Nah ini api unggunnya, kita matikan dulu. Sip, bisa dimatikan dong, hidupan lagi. Oh hidup dong. keren. Ada Iron Man Yuta di Sakura School Simulator men. Bagaimana keren gak Iron Man nya sobat? Komentar di bawah ya sobat ya. Oke sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya sobat ya. Sampai jumpa lagi, bye.